Assalamualaikum, hello foodies, ketemu lagi dengan channel Dapur Si Gendis. Pada video kali ini kita akan berbagi resep membuat makanan yang pedas-pedas ya foodies. Nah, untuk cara membuatnya silakan simak videonya sampai habis. Kita siapkan bahan-bahannya yaitu kerupuk mentah sekitar 1 genggam, pentol bakso, 1 butir telur ayam, sayuran, di sini saya menggunakan sawi putih, 7 cabai merah keriting, 2 cm kencur, 10 cabai rawit, 2 bawang putih, 4 bawang merah, bon cabai, setengah sendok makan garam, setengah sendok teh gula pasir, sedikit micin. Pertama kita siapkan air dan kita tambahkan sedikit minyak untuk merebus kerupuknya. Kita masak hingga kerupuknya matang ya foodies. Kita beri minyak, tujuannya agar kerupuknya tidak lengket. Kemudian kita siapkan baksonya, kita iris menjadi 4 bagian untuk membentuk bunga. Nah, ini kerupuknya sudah matang, bisa kita angkat. Kemudian kita oseng-oseng bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Karena ini saya blender menggunakan sedikit air, maka akan saya keringkan dulu airnya dengan cara menumis. Kemudian tambahkan sedikit minyak goreng dan tumis hingga tercium bau harum. Lalu kita tambahkan sekitar 500 ml air. Kemudian kita masukkan telur. Kita aduk-aduk hingga telurnya pecah dan setengah matang. Lalu kita masukkan kerupuk yang sudah kita rebus tadi. Tambahkan bakso, rebus hingga baksonya matang. Kemudian masukkan garam, gula pasir, dan micin. Kita aduk-aduk. Tambahkan sedikit kaldu bubuk. Masukkan sayuran, masak hingga sayurnya sedikit layu. Dan tidak terlalu kematangan. Kemudian terakhir masukkan bon cabe. Kita aduk-aduk. Nah, ini baunya sudah tercium bau harum ya foodies, tinggal menunggu tanak dan bisa kita matikan api, lalu kita angkat dan kita sajikan. Aromanya sangat menggugah selera foodies. Kuahnya sangat kental dan pasti enak sekali ini. Nah, ini dia foodies, seblak pentol jeletot ala Dapur Si Gendis. Tuh, rasanya kuahnya kental, aroma dan rasa kencurnya sangat segar, pedasnya cabai sangat pas sekali. Silahkan dicoba resep dari Dapur Si Gendis. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari Dapur Si Gendis. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.